Nasib timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akhirnya ditentukan hasil Kirgistan versus Oman pada Kamis 25 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga Grup F Piala Asia 2023 Kirgistan versus Oman berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Timnas Indonesia perlu Kirgistan mencuri poin dari Oman untuk membantu kelolosan sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sebelum ini, Kirgistan kalah 0-2 saat menghadapi Thailand dan Arab Saudi di Grup F. Oman mencetak gol pertama laga lewat usaha jarak dekat Muhsen Al-Ghassani di tengah gawang menit 8. Namun, Kirgistan mencetak gol yang memastikan kelolosan Garuda lewat Joel Kojo, 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Hasil 1-1 memastikan kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk kali pertama.